Halo sahabat Dista, jumpa lagi di channel Dista. Ingat, sebelum teman-teman menonton video Dista lebih lanjut, klik tombol like, klik tombol subscribe, dan cari tombol loncengnya supaya teman-teman bisa selalu mengikuti video Dista selanjutnya. Selamat menonton teman-teman. Guys, malam-malam ini kita mau ke Rote Mati, karena itu mau berburu Oreo Blackpink yang lagi viral. Let's go. Pencarian yang cukup panjang, akhirnya kita mendapatkan ini guys, ya ampun. Taraaa, Oreo Blackpink. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Kita udah dapat nih. Guys, ini dia nih, udah sampai rumah nih guys. Ini gak cuma ini aja ya, tadi kita beli ada yang gede, terus ada yang kayak gini. Tadi yang ini kita beli di warung ya guys. Nah, guys, ini dia ya. Ini dia ya Oreo yang tadi dikejar-kejar sama Mbak Disa sampai malam guys. Maminya disuruh nemenin ya. Tadi kita beli di warung juga yang ini. Ini kita nemunya ada yang di Alfamart, Indomaret, ada yang di Ultimart, dan ada yang di warung guys. Ini dia ada apanya kak? Ini Oreo yang viral banget. Ini tuh yang ada kartunya gitu yang ada foto dari Black. Pling. Wah, terus pasti sih. Ada yang kayak gini juga. Wow. Ini yang bulat. Ini keluar harganya cuma 9.000-an aja. Kalau yang ini harganya berapa ya? Kayak 17.000-an gitu ya, guys. Jadi nggak semahal yang kalian kira itu. Tapi ini, tapi kalau langka jelas ya, karena maksimal cuma 2 gitu aja buat orang beli ya. Sama yang ini, guys. Ada tulisannya Blackpink. Wow. Gimana, guys? Kita buka yuk. Tuh, kita main kayak gini. Kita buka yuk. Ayo, sabar, kita buka ya guys. Ini dia. Jadi kita buka. Kita dapatnya apa ya? Kita tebak. Kami dapatnya apa? Kita Jenny. Kami mau Lisa. 1, 2, 3 go ini. Ayo kita tebak sini. Guys, merem ya, merem ya. Apakah benar? Wow. Wow. Apa guys? Guys, bantu liatin dong. Ternyata dalamnya seperti ini guys. Oh ternyata dalamnya itu tetap kayak tuh ya, kayak uji-ujian gini. Warnanya pink, lucu banget tuh. Oh, lucu iya? Banget, asli, bagus. Ini dia. Mami komplit, mami komplit. Mami komplit nih. True Black ini dia komplit. lagi makan itu Oreonya guys. Jisoo. Nama ternyata kita tebakan kita salah semua ya. Mami dapat Blackpink dan Mbak Dita dapat Jisoo. Ini apa tuh namanya? Dia lagi makan Oreo yang kita beli tuh, guys. Guys, kalian mau enggak? Kalau mau sini. Yang mau komen ya, guys. Nanti dibuat kalian deh. Nah, kita lanjut ya, guys. Kita coba ya. Rasanya kayak gimana sih? Pengen. Isinya 3, guys. Dan oh my god, wow. Ini pink dan dalamnya itu hitam gitu ya. Nah, gini. Wow. Kita coba ya, guys. Rasanya seperti apa? Enak. Enak. Kayak yang ngerasain aku tuh yang red velvet yang Oreo tuh loh. Ini enak agak. Oreo itu emang gak pernah gagal ya guys kalau buat produk, walaupun dia macam-macam gitu tapi tetap enak. Enak ya guys, ini rekomendasi banget buat kalian. Kalian wajib banget cobain. Buruan, beli sih. Beli. Borong. Borong satu Indomaret, Alfamart, dan toko-toko lainnya. Enggak. Enak banget.
Lanjut. Ada loh guys yang Blackpink tapi dalamnya warna hijau. Nah, Mami mau cobain yang ini, kita udah buka yang kotak, kita mau lanjut buka yang bulat tuh guys. Dulu ya. Mau minum. Guys, kita lanjut. Kita lanjutkan perjuangan kita. Kita mau coba buka yang ini ya guys. Apakah di dalamnya itu ada something-nya atau cuma Oreo aja? Kita buka, kita satu buka. Satu aja, ini dapetnya banyak. Wow, coba deh. Sama wow. Aja sih dalamnya. Tapi sekarang kita mau makan. Dalamnya sama guys, jadi hampir sama. Tapi sama kita cara tadi. Makannya berbeda. Diputar, dimakan. Coba ya guys ya, dari sini tuh. Kita coba apa rasanya berbeda tuh. Lali, apakah, kok jadi pengen joget makan ini, kayak berasa Blackpink deh. Tapi tau gak guys, sebelum mau makan ini Mbak Lista rela ngecat rambut ala Blackpink. Lalisa. Ini Blackpink lokal ya guys ya. Blackpinknya Blackpinknya ini hitam ya guys, hitam. Kan versi kearifan lokal. Eksotis. Guys, kalian yang belum pernah coba, kalian wajib banget coba ya guys. Ini enak. Ini jatuh. Kalian kalau gak ada kayak gini, beli ini di warung aja deh guys. Kita coba yuk. Ini juga ada tulisan Blackpink Oreo Original. Ada tanda tangannya juga loh. Wow. Tuh ada tanda tangannya. Ini kan, ini juga ada tanda tangannya. Jadi rata-rata semua ada tanda tangan artisnya guys ya. Ada yang Jisoo, ada yang Jennie, ada yang Lisa. Pokoknya nggak tahu deh kalian dapat yang mana. Jangan-jangan yang kartunya itu yang kasih tanda tangannya lagi. Ini guys, kalau yang ini sih 4 ya guys. Tuh 2, 3, 4. Tapi dia original ya guys. Jadi dia warnanya nggak pink, tapi nggak, dia warnanya yang saya agak berbeda. Ini kayak orang yang biasa ya. Dia agak berbeda loh daripada yang biasa. Berbedanya? Oreo itu emang enak guys. Siapa pecinta Oreo sini? Kepala saya putus. Kepala hilang guys. Enak banget. Oreo saya paling suka yang ini. Rasanya berapa yang ini? Kemudian dari 10. Kalau yang ini tuh kayak pas lah. Karena gigi saya lagi bolong guys jadinya. Guys, komen ya siapa yang mau cobain Oreo Blackpink dan siapa yang lagi berburu Oreo Blackpink tapi tidak dapat. Siapa tahu nanti bisa dikirim. Ya, kayak Badista tadi ya, kalau nggak dapat mulu. Iya. Mami beli Oreo Blackpink. Gimana kak nangisnya kak? Guys, ini dia Blackpinknya. Oh my god, guys. Tapi kok memang 4 ya, harus kan banyak. Lah, Blackpink memang berempat. Enggak. Guys, ini kayak pemakasu deh. Menurut kalian tuh Blackpink tuh ada berapa sih? 4 deh yang mana? Dapat yang tapi ini ada yang kembar kak. Oh itu dapat yang sama, itu ada Jisoo-nya. Guys, hari ini seru banget ya guys. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan tunggu video-video keseruan Dista selanjutnya guys. Komen di bawah ya, pengennya kita buat vlog apa nih, atau video apa, atau review apa ya. Dadah. Thank you so much. Pencet tombol loncengnya.
sampai warna baru ya. Kalau Dira update, kalian langsung tahu. Iya, dadah.